saya nak introduce pertama program hari ini Anjuran Wanita BN bahagian Kepong ya. Ini dia ketua wanita Barisan Nasional Kepong. Dia ketua wanita gerakan. Jadi saya lantik dia selaku ketua wanita Barisan Nasional. Mr. Jimmy adalah pengerusi Barisan Nasional di Parlimen Kepong. Okay, jadi hari ini program ada wanita BN. Saya hadir sebagai selain daripada ketua wanita Barisan Nasional Kebangsaan, saya ketua wanita Kepong. Jadi saya pertama nak cakap selaku ketua wanita Kepong, harapan kami, saya dan parti-parti komponen bahawa untuk PRU14 ini kita akan bekerja kuat untuk menentukan Barisan Nasional menang bagi Parlimen Kepong ini. Ini tidak mustahil. Kerana kalau kita tengok sekian lama ya, Parlimen Kepong di bawah DAP tidak ada apa yang berlaku. Pembangun semua pembangunan di Kepong ini hingga Kepong menjadi satu metropolis yang amat berjaya adalah hasil perjuangan Kerajaan Barisan Nasional dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Ini adalah fakta. Kalau tak ada Barisan Nasional di Kepong, Kepong ini akan menjadi satu tempat yang macam tempat jin bertendang, orang kata. Tapi oleh kerana pemimpin-pemimpin Barisan Nasional di Kepong yang diketuai oleh UMNO telah pun datang membangun sehingga hari ini kita tengok prasarana di Kepong memang hebat. Perumahan terutama mampu milik untuk mereka yang berpendapatan rendah memang hebat sekali lah. Jadi kita harap bahawa kali ini bagilah peluang kepada calon Barisan Nasional untuk menang. Saya nak mintalah kepada pengundi, terutama pengundi Cina, untuk berilah keyakinan, kepercayaan kepada Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib. Sekarang DAP sendiri hadirkannya dah berpecah dua antara Guan Ying dengan Ahli Parlimen Kepong Tan Seng Yau sendiri. Jadi adakah ini memberi kredit kepada BN untuk menang dalam PRU? Saya nampak bahawa oleh kerana DAP dikabarkan ya memang mempunyai banyak masalah, ada geng-geng ini kita dimaklumkan ya, bukan hanya di Kepong tetapi secara keseluruhannya DAP menghadapi satu situasi yang memang menyulitkan. Memang menyulitkan. Sebab kita difahamkan bahawa berpecah belah. Tan Sri, pada pandangan Tan Sri sendiri selaku BN Kepong kan, adakah Tan Sri fikir Tan Seng Yau akan dicalonkan di Kepong lagi? Wallahualam. Pada kita tak kira siapa pun dicalonkan. Kita ada story to tell. We have a story to tell. And it's a good story to tell in Kepong. Sebab Barisan Nasional, pemimpin dan kerajaan yang membawa pembangunan di Kepong. Ini adalah fakta. Without the, without the leadership of Barisan Nasional in Kepong, Kepong would have remained, as the boondock, saya kata kan, macam satu tempat yang tidak membangun seperti mana yang ada pada hari ini.